dengan Al Ansa Health ya, dan bersama-sama kita pada hari ini Cik Adnan bin Abdul Wahab selaku pengasas Al Ansa Health. Mungkin Cik Adnan nak menerangkan kepada kita tentang pusat sambutan di pusat terapi Al Ansa di Sultan. Ya, alhamdulillah saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton takjil di mana juga ada berada. Alhamdulillah hari ini kalau 3 bulan lepas ya, kita baru buka 3 saja pusat terapi Al Ansa Health ni. Hari ini kita dah buka 19 pusat terapi Al Ansa Health. Yang mana hari ini kita nak berkongsi siapa yang perlu datang dan kenapa perlu datang. Yang pertama sekali bagi mereka yang mempunyai masalah saraf seperti lenguh, kepas, lesu badan, kadang-kadang ada yang tak boleh angkat tangan, tak boleh dengan tangan, dan ramai lagi yang di atas kursi roda. Bercakap tentang kebas ya, ramai di antara kita yang kebas tangan, kebas kaki kan. Kadang-kadang kebas tu kita kata perkara biasalah. Kebas tu disebabkan orang kata umur dah meningkat ya. Umur kadang-kadang dah 40 tahun, 50 tahun. Memanglah ada kebas-kebas. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, kebas ni bukanlah perkara biasa. Kebas ni adalah salah satu menandakan perjalanan darah kita dah bermasalah. Bila perjalanan darah kita bermasalah, orang kata oksigen tak dapat cukup dalam badan kita. Vitamin tak dapat sempurna dalam badan kita. Apabila datang ke pusat rawatan kami, kita akan membuat urutan saraf kaedah manetiara. Yang mana yang datang ke pusat rawatan kami, minggu lepas ada satu orang kakak ni datang, tak boleh angkat tangan. Selepas kita membuat 3 bulan, dia tak boleh angkat tangan. Selepas kita membuat urutan saraf dengan kaedah magnetik aura, alhamdulillah, tangan dia yang tak boleh angkat tu dengan izin orang tanah, dah boleh angkat tangan di sebelah sana. Jadi hari ini orang kata ramai yang datang, yang membuat saya teruja dan rasa bersyukur kepada Allah Taala yang datang tu, yang berpapah, yang berpimpin, yang berkursi roda pun sanggup datang. Orang kata hari ini 19 pusat rawatan yang mana kita dah tubuhkan di Seksyen 13 Shah Alam, di Jalan Rekor Kajang, berhadapan dengan Ekonsil Jalan Rekor di Rawang, di Pontian, Batu Pahat, Muar dan di Melaka, Seremban, dan juga di Kuantan, di Kuala Terengganu, di Langkat, Perak, di Parit Punta, di Manjung, di Sungai Petani Kedah, dan juga di Kota Kinabalu Sabah dan juga di Kuching, Sarawak. Orang kata yang ada masalah saraf, datang dulu. Orang kata hari ini tengoklah. Yang paling kita takut sekali apabila berlakunya pendarahan beku di bahagian kepala ataupun ramai orang terkena dengan angin asma. Jadi hari ini kita nak orang datang dulu ke pusat rawatan kami. Yang kedua, siapa yang perlu datang ke pusat rawatan kami? Bagi mereka yang dah ada masalah restung. Masalah restung ni kadang-kadang orang kata kita bernafas pun berbau. Kadang-kadang kita gatal di bahagian mata, di bahagian muka kan. Kadang-kadang gatal di bahagian telinga. Dan orang kata kadang-kadang kita rambut pun gugur disebabkan restung. Dan juga masalah jerawat akibat restung. Dan yang paling kita takut sekali kadang-kadang sering sakit kepala. Kadang-kadang kita ingat sakit kepala itu disebabkan migrain. Tetapi sebenarnya lendir dah banyak dalam kepala kita. Apabila datang ke pusat rawatan kami, kita akan buat terapi. Kita akan buang lendir restung, ibu restung tu yang menjadi punca restung tu. InsyaAllah yang pertama sekali kelebihan yang kita dapat, yang pertama sekali orang kata mata kita pun akan jadi terang. Pernafasan jadi kepala jadi lega. Dan tidur kita pun jadi lena. Dan orang kata insyaAllah kepala kita pun jadi ringan. Jadi yang ketiga, siapa yang perlu datang lagi? Bagi mereka yang dah ada masalah mata. Kadang-kadang orang kata disebabkan saluran air mata tersumbat, disebabkan oleh orang kata perjalanan darah di sekeliling mata, dan mata tak cukup rehat. Apabila datang ke pusat terapi kami, kita ada orang kata tip bagi tip penjagaan mata, dan orang kata terapi rehatkan mata, urutan mata selama 15 minit secara percuma. Dan pemeriksaan restung adalah percuma. Jadi siapa yang perlu datang ke pusat rawatan kami, saya ulang lagi, kepada mereka yang dah ada masalah saraf. Yang kedua, bagi mereka yang ada masalah restung. Yang ketiga, bagi mereka yang ada masalah mata. Jadi orang kata pusat rawatan kami yang kini berada di hampir seluruh Malaysia lah, ada 19 pusat rawatan. Yang penting datang dulu. Kita buka 7 hari seminggu, Sabtu Ahad pun kita buka juga. Cik Ana, agaknya berapa kerap seseorang itu pergi perlu membuat rawatan di pusat Al-Azhar? Biasanya kita buat, kalau macam kata keadaan itu teruk, biasanya rawatan tu kita buat sekali dan lepas 2 minggu kita syorkan dia datang balik. Kan? Selalunya kalau tak ada masalah, tak perlu datang. Kan? Jadi orang kata kepada mereka yang orang kata ada juga yang tak boleh melihat ya, maksud dia ada golongan yang buta, saya bacakan nombor telefon 019 451 5152 ataupun talian saya sendiri 012
7212184. Sebenarnya tuan-tuan, produk manager Aura ni orang kata telah 5 tahun di pasaran dengan ribuan respon positif dan testimoni pengguna lah. Kalau anda type saja kat Google lah, kat YouTube, type manager Aura, ada 700 video tentang testimoni manager Aura. Hari ni saya tak nak cerita pasal produk yang mana kita telah bergabung dengan Alasa Health ni. Kita telah tubuhkan 19 pusat terapi, pusat rawatan, dan orang kata yang datang tu, kita rasa tengok yang datang tu, ramai sangat yang datang. Jadi kalau Sabtu ini, Sabtu Ahad pun kita buka di pusat rawatan kita. Kepada yang berminat nak tahu, nak lebih lanjut tentang harga yang apa tu, rawatan. Bagi rawatan saraf, insyaAllah tak lebih daripada RM40. Kita buat setengah jam urutan saraf dengan kaedah Manati Aura dengan menggunakan minyak terapi Manati Aura. Dan juga bagi rawatan resdung, yang penting datang dulu untuk pemeriksaan resdung secara percuma. Dan juga kalau buat rawatan bagi kanak-kanak RM30 dan bagi orang dewasa RM50 saja. Ya, itu dia tadi informasi yang sangat berguna bagi anda yang ingin mengunjungi pusat rawatan Al-Ansar. Baiklah, terima kasih Cik Anan. Terima kasih Cik Anan. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini.